Oke guys, kembali lagi di channel saya LCT Renhall. Jadi video kali ini saya akan membersihkan kalung perak yang warnanya kayak gini ya. Ini udah menghitam banget. Dan saya akan membersihkannya menggunakan, ini adalah daun sawi ya. Ini daun sawi yang biasa digunakan untuk membuat sayur asin. Dan bisa juga dimasak dengan biasanya itu. Cuman kalau misalnya sawi ini dia agak pahit dikit ya. Nah, caranya kalian tinggal kucek kayak gini aja, remas aja kalungnya bersama daunnya itu sampai dia warnanya benar-benar warna agak mengkilap gitu ya teman-teman. Sebenarnya daun-daun apa aja yang bersifat agak pahit hijau itu bisa membersihkan perhiasan perak ya teman-teman. Saya udah pernah coba menggunakan daun pare, daun pepaya, dan daun-daun sayuran lain yang juga bisa membersihkan gelang atau perhiasan perak lainnya. Yang penting kita kucek aja atau remas aja bersama daunnya gitu sampai dia warnanya benar-benar warnanya agak mengkilap gitu ya teman-teman. Nanti kalian bisa lihat hasilnya kayak gimana. Ini udah agak lama ya kita kuceknya. Ini kayaknya udah warnanya udah agak mengkilap ya. Kita ambil ini dulu. Air kita masukkan, kita bersihin dulu teman-teman. Cukup gampang sih untuk membersihkan perhiasan perak kalau misalnya udah menghitam. Soalnya kalau perak tergantung yang makainya juga sih, ada yang suka makainya itu cepat menghitam, ada juga yang pakainya lama juga tetap warnanya tetap silver gitu ya. Nah kayak gini teman-teman, ini warnanya udah berubah ya, udah agak mendingan daripada yang tadi. Kita ini dulu, keringkan dulu menggunakan tisu ya. Nah ini adalah hasil akhirnya dan ini warnanya udah berubah ya.
warnanya udah beda daripada sebelum dicuci. Ini warnanya udah ini adalah hasil akhirnya sebelum dan sesudah. Itu beda ya warnanya.